Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Soleh Kruns. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah keyboard pada HP Oppo A55 ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melakukan setting layout maupun jenis keyboard yang digunakan ya, baik temanya. Oke, jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi untuk setelan atau bawaan defaultnya itu seperti ini ya, untuk tampilan keyboard sederhana ya, pada umumnya HP Android. Kemudian kalau di bawaan ini teman-teman juga sudah bisa setting ala-ala ya, yaitu teman-teman bisa di bagian pengaturan sini, kemudian pilih tema, bisa juga rubah tema ya. Di sini sudah ada beberapa template atau tema yang sudah disediakan secara gratis. Kemudian di sini juga ada yang harus di-download terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian batas tombol, ini ada pengaturan batas tombol. Coba kita terapkan. Dan sudah selesai. Nah, jadi tampilannya sekarang seperti ini. Ya, itu untuk mengganti tema, kemudian bahasa, ada preferensi juga. Bisa teman-teman nanti setting ya sesuai kebutuhan. Kemudian ini berbunyi jika tombol ditekan, teman-teman bisa aktifkan juga. Kemudian tampilkan tombol alih emoji, juga bisa teman-teman tampilkan. Kemudian kalau teman-teman ingin merubah layoutnya, teman-teman klik tanda titik tiga ini ya. Klik tanda titik tiga, kemudian di sini ada tema juga, ada papan klip. Kemudian di sini ada mengambang, ini keyboardnya mengambang ya seperti ini. Nah. Kemudian kita bisa X. Kemudian teman-teman juga bisa atur, kalau ingin kembali lagi mengambangnya tinggal diklik lagi ya. Kemudian ada satu tangan, nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa nih melakukan chatting, menulis pesan hanya menggunakan satu tangan ya, seperti itu. Ini bisa dibalik-balik. Dan kalau teman-teman ingin lebih yang pro, lebih tampilannya elegan dan bagus, teman-teman bisa tambahkan aplikasi tambahan ya. Silahkan pergi ke Play Store, kemudian ketikkan keyboard saja, kemudian teman-teman pilih yang ini, emoji keyboard light ya, atau yang face emoji yang sudah 100 juta lebih ini. Teman-teman download dan install. Nanti kita lihat apa saja yang disediakan di fitur face emoji keyboard ini ya teman-teman. Kita tunggu proses pendownloadan dan installnya. Oke, proses downloadnya sudah selesai, sekarang masih proses penginstalan. Kita tunggu. Ini banyak sekali ya, nanti bisa teman-teman coba sendiri. Pokoknya cari yang rating atau sudah di-download banyak orang ya. Nah, sudah berhasil, kita buka. Kemudian tampilan awalnya seperti ini, pilih setuju dan lanjutkan. Pilih face emoji keyboard. Kemudian pilih di sekarang. Pilih izinkan, ini pilih gambar. Nah, gambar ini untuk tema ya, teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan, bisa foto sendiri ya, bisa tema-tema yang lain. Pilih berikutnya, dan di sini ada customisasi ya. Ini untuk tampilan dari keyboard kita, mulai dari warna keyboardnya. Nah, ini layoutnya sudah tertera, silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada tombol sederhana ya, bisa teman-teman pilih, pokoknya sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan apa yang ingin teman-teman terapkan di sini. Kemudian di sini ada warna pembatas tombol. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada warna latar belakang tombol. Kemudian di sini ada tombol tiada surat. Kemudian ada warna latar belakang tombol. Pokoknya teman-teman bisa setting-setting lah ya. Ini tombol populer. Nah, ini ada yang harus di-download dulu. Kita coba satu ya. Efeknya apa gitu. Kemudian di sini ada lensa. Nah, seperti itu ya. Pokoknya teman-teman semua untuk kustomisasi tombol keyboard ada di sini, teman-teman. Di sini ada lensa ya, berkilau, efek-efeknya bisa teman-teman tambahkan.
Pokoknya kalau ada tanda panah ke bawah berarti belum di download, tinggal teman-teman download. Dan di sini ada font, fontnya bisa teman-teman rubah, kemudian ada juga gesernya, efek, suara tombol keyboardnya ya. Nah, teman-teman semua di setting di sini. Nah, kalau sudah pilih simpan, kita tunggu, dan sekarang tombol keyboard kita sudah berhasil seperti ini, berubah seperti ini. Oke, cantik ya, lebih kelihatan elegan. Nah, karena mungkin saya kurang customisasinya tadi, hanya basing-basing saja. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.